Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami Barokah Tuha. Kesempatan kali ini kami akan mengisahkan kisah gagalnya malaikat Israel mencabut nyawa seorang hamba yang beriman kepada Allah. Suatu ketika, malaikat Israel, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, mendatangi seorang hamba mukmin karena telah tiba saat ajalnya. Hamba mukmin tersebut sangat baik keimanannya dan memiliki amalan istiqamah hampir di setiap anggota tubuhnya. Malaikat Israel bermaksud mencabut ruhnya tersebut dari mulut seperti biasanya. Tiba-tiba dari mulut itu keluar perkataan, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk berzikir kepada Allah." Walaupun malaikat Israel biasanya bersifat pemaksa dan tidak bisa dihalangi ketika menjalankan tugasnya, tetapi dalam kasus hamba mukmin yang satu ini, sepertinya ia tidak berkutik dan tidak berdaya. Karena itu, ia kembali menghadap Allah dan melaporkan kegagalannya menjalankan tugas mencabut nyawa, sambil menjelaskan penyebabnya yang tentunya Allah lebih tahu sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Malaikat Israel mendatangi lagi hamba mukmin tersebut dan mencoba mencabut nyawanya lewat tangannya, tetapi seperti sebelumnya, dari tangannya yang tersebut keluar ucapan, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk bersedekah, menyantuni anak yatim, berdakwah dan berjihad di jalan Allah." Seperti sebelumnya, Israel tidak berdaya menghadapi hujah tersebut dan melaporkannya ke hadirat Allah. Dan lagi-lagi Allah hanya berfirman, "Cabutlah nyawanya dari arah yang lain." Beberapa kali malaikat Israel mendatangi anggota badan lainnya dari hamba mukmin tersebut untuk menjadi jalan mencabut nyawanya, tetapi ia mengalami kegagalan dan ia pulang balik beberapa kali ke hadirat Allah untuk melaporkannya dan hanya mendapat perintah yang sama. Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat kakinya, sang kaki berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk berjalan ke masjid untuk salat jamaah, mendatangi majelis-majelis ilmu dan pengajaran, berdebu di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan berbagai macam-macam kebaikan lainnya." Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat telinganya, sang telinga berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk mendengarkan Al-Quran dan pengajaran-pengajaran agama. Begitu juga ia banyak berzikir dengan aku." Ketika mencoba mencabut nyawanya lewat matanya, sang mata berkata, "Wahai Israel, tidak ada jalan bagimu untuk mencabut ruhnya dari sini. Aku selalu dipergunakan oleh hamba ini untuk membaca Al-Quran dan berbagai macam kitab-kitab tentang keislaman. Begitu juga ia telah banyak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan diriku sehingga makin memantapkan keimanannya." Begitulah, setelah berbagai macam jalan dicoba dan malaikat Israel mengalami kegagalan karena hujah anggota tubuhnya tersebut dengan amalan istiqamah yang dilakukannya sang hamba, ia melaporkan kepada Allah, "Wahai Tuhanku, aku telah dikalahkan dengan hujah dari anggota tubuh hambamu yang beriman itu. Lalu bagaimana aku harus mencabut nyawanya?" Kali ini Allah berfirman, "Tulislah namaku di atas telapak tanganmu dan tunjukkan tulisan itu kepada hambaku itu." Malaikat Israel melaksanakan perintah Allah itu dan turun menemui hamba mukmin tersebut. Ia menunjukkan telapak tangannya yang di sana telah tertulis asma Allah di depan matanya. Segera saja tampak senyum mengembang dan mata berbinar penuh kerinduan. Kemudian ruh hamba mukmin tersebut keluar dengan sendirinya lewat mulutnya menuju rengkuhan malaikat Israel yang memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Seolah-olah ruh itu mendengar panggilan Allah, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah singkat cerita daripada seorang mukmin yang selalu istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman kami yang telah mendengar kisahnya. Insyaallah pada kesempatan yang lain kami akan menceritakan kisah-kisah yang menjadi motivasi bagi kita semua. Dengan motivasi tersebut kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan tersebut kita dimasukkan ke dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.